Satu, dua, tiga. Giro Lupat. Halo, telur-telur, ketemu mana Mbak Rojo Prono Channel? Channel Iporo Kicomania. Acara ini disponsori oleh ProBooster, profesional doping herbal dari Nutribook. Untuk informasi selengkapnya, lihat bagian deskripsi video ini. Untuk masalah panitia sih sudah bagus, cuma ada kekecewaan ini dari teman-teman, mungkin bisa disampaikan. Ya. Karena kehabisan tiket semua ini, khususnya di kelas Cicak Hijau, Lope Dewasa, dan PAUD. Itu aja. Itu kenapa, Bu? Karena kelas nggak dibuka lagi, sudah melebihi kuota kelas itu 32 kelas sebaru. Sedangkan yang mau mendaftar masih banyak, karena lomba kan satu titik ini, jadinya susah. Untuk keluar sebelah sana, untuk masuk sebelah sana. Kamera roll, action. Bicara dengan siapa, Bu? Irin Resta. Nah, kesini bawa apa aja, Bu? Banyak, ada telur merah, Cicak Hijau, lobet, paut, kenari, pacar. Ada yang masuk tadi burungnya? Kita belum sampai sekarang. Oh, masih belum ya? Gak apa-apa, kita dapat spasi aja. Oh, gitu. Dari P2 BI Bali. Dari P2? P2B. Oke ya. Nah, ini udah lama, Bu, main burung, Bu? Saya sudah hampir 4 tahun. 4 tahun? Iya. Udah lama ya. Nah, kesini ini sama siapa aja, Bu? Sama teman-teman dari P2BI, dari Tabanan BC. Jadi satu tim untuk support event balikasi. Untuk masalah panitia sih sudah bagus, cuma ada kekecewaan ini dari teman-teman, mungkin bisa disampaikan. Ya. Karena kehabisan tiket semua ini, khususnya di kelas Cicak Hijau, Lope Dewasa, dan PAUD. Itu aja. Itu kenapa, Bu? Karena kelas nggak dibuka lagi, sudah melebihi kuota kelas itu 32 kelas sebaru. Sedangkan yang mau mendaftar masih banyak, karena lomba kan satu titik ini, jadinya susah. Kalau misalnya panitia bisa membuka lagi, ya cuma kasihan juga, sudah terlalu banyak dirinya di kelas. Ya mungkin itu aja sih, mungkin bisa nanti disikapin di event selanjutnya lagi disikapin, mungkin dipakai dua lap atau bagaimana. Kalau memang satu titik. Saya peringatkan lagi, saya ingatkan rekan-rekan Cicak Hijau, bila mana ada yang kurang puas, silakan Pak. Kami ayo yang masuk. Atau dua orang masuk. Tahu dah burung bagus Anjela. Kita buktikan Pak, burung yang benar-benar ya. Di sini. Burung bagus Anjela, itu tahu Pak. Burung masuk Pak. Ini burung kerja. Ayo. Kalau yang ada yang tidak puas, mau dijalan silakan masuk. Kita penjuru. Kami ini terbuka Pak, mau 10 orang di dalam, kami kasih. Yang penting jangan komunikasi aja. Lihat sendiri, bandingkan sama burung Anda ya. Biar enggak sorak-sorak enggak keluar itu. Ya, burung bagus. Sudah burung sudah bagus disorai itu bikin malu. Ini kenapa?
kenapa ini, Pak? Ditutup ini? Ada tulisannya. Tulisannya nggak boleh, karena sudah aturan dari panitia berbagai tulisan kecuali merek sangkar, untuk sangkar-sangkar BNR, Raja ataupun Orif baru. Oh. Tak hitung ya. Kamera roll action. Zero lupa. Ini dari tim mana, Mas? Ake Buleleng, punya Raja Bali. Arti nama dari Ake Buleleng itu apa, Mas? Artinya tuh kalau Ake itu bahasa Balinya tuh saya Buleleng. Terus awalnya sejarahnya itu gimana, Mas? Membentuk Ake Buleleng ini? Ake Buleleng itu kita bentuk dari awalnya tuh dari pemula dan teman-teman dari Keriaan, Lebaran, satu kelompok seluruh Buleleng sih. Seluruh Bulelengnya tergabung jadi Aki Buleleng. Datang sini berapa orang ini? Rombongan sekitar 6 mobil. 6 mobil ya? Jumlah orangnya berapa kira-kira? Jumlahnya sekitar 40. Nah, datang sini nih tujuannya untuk apa? Lomba di Bali Cantik yang ketiga. Untuk prediksinya kira-kira juara berapa ini, Mas? Ya biasa, ya mudah-mudahan aja sih, kita kan jalin silaturahmi kemari. Ya kalau prediksinya sih ya voucher sih. Iya mudah-mudahan ya Lobo Sisila, Rondo Ayu, Python, Murenya, Lollipop, Timoti, Traktor, Mambu Hati, ya Bali Cantik sangat mewah sih lombanya, sangat mewah lombanya. Bahkan yang hadir bukan dari Pulau Bali aja, bahkan dari Pulau Jawa banyak yang datang. Dari Solo, Jogja, Surabaya, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Lombok juga ada yang datang. Oh, jadi kemasannya sudah cukup istimewa ya? Istimewa. Bahkan sekarang ini katanya banyak tiket yang habis, nggak bisa. Tiket lombok pada habis semua. Baru berapa season ini sudah habis. Iya. Oke, terima kasih untuk waktunya, Mas ya. Ya. Selamat, semoga nanti burungnya kencar semua ya. Amin. Ini saya bicara dengan siapa? Saya Dedi. Dari tim mana, Mas? SPSF. Nah, gimana dengan ini, Mas, Bali Cantik Cup yang ketiga ini, Mas? Ya, cukup ramai. Dari tahun lalu, musuhnya juga hot sekarang. Dari ya, kemasan? Bisa, udah oke lah. Dari kemasan lomba gimana, Mas? Mudah-mudahan setiap tahun ada ya, sini. Kita di Bali juga. Nah, di sini bawa burung apa, Pak? Ya, bawa kenari. Kenari ya. Ya. Tadi burungnya kerja? Biara? Tadi nggak dipantau. Pada burung kerja. Ya mungkin kurang oke. Mungkin lagi sebentar kita coba lagi. 1, 2, 3. Kurang kompak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Zero lupa. Oke, ini bicara dengan Mas siapa? Ari Kencono, Mas. Nah, Mas, ini dari tim mana, Mas? Banana BC. Banana BC. Nah, Banana BC ini bisa dijelaskan, Mas? Banana BC ini terdiri dari beberapa kelompok. Yang kita intinya loh meliputi loh para pemain pemula yang mana di dalamnya penghobinya rata-rata pemain lomba gitu. Dan kita di sini sebagai pemula ikut andil berpartisipasi di event Bali Cantik 3. Nah, dari ini apa, Mas, kemasan yang dilakukan oleh panitia Bali Cantik gimana, Mas, menurut dengan kalau kita lihat secara bertahap ya, dari yang kemarin-kemarin event cup yang kemarin sekarang bagus. Soalnya pertama, peserta semua tidak ada yang teriak. Kedua, kita sportif, masuk keluarnya
nggak amburadul lah gitu rezekinya. Jadi ada kepuasan tersendiri dah. Kalau misalnya itu istilahnya juara, itu kan beda versi. Beda versi. Penilaian satu sama lain itu beda. Kalau versi kita dah oke dah. Itu sekarang oke gitu dah. Ke sini ini bawa burung logo semua ya? Iya, ada juga yang bawa merah. Oh, ada ya? Iya, cuma mayoritas logo. Intinya kita kan silaturahmi ketemu sesama hijau mania se-Indonesia di sini. Kita udah bangga bisa ketemu dengan sesama penghobi burung se-Indonesia. Disatukan dalam satu event Bali Santikap 3. Untuk Bali Santikap ini gimana? Wos, sungguh mesan. Untuk selain itu? Untuk selanjutnya, selalu diadakan setiap bulan sekali lah. Biar kita di kamarnya ini puas, lihat burung-burung bagus.